Halo guys, bertemu lagi dengan Upin teman-teman. Wah, oke guys, wah sudah lama sekali Upin tidak buat mobil bersusun begini teman-teman. Coba lihat tuh, waduh, ada mobil apa ini ya? Mobil palang merah Indonesia, mobil ambulans guys. Waduh, coba kalian lihat mobil ambulansnya dua susun. Upin penasaran sekali nih, bagaimana? Apa bisa kita gunakan mobil ambulans dua susun ini untuk menolong orang sakit atau tidak guys? Soalnya kan ini ada muatan mobil di atasnya. Waduh. Wow, menjadi penasaran nih. Kita coba aja ya teman-teman ya. Siapa tahu aja masih bisa menolong orang dengan menggunakan mobil ambulans dua susun seperti ini guys. Walaupun terlihatnya sangat sulit ya, karena mobilnya sudah menumpuk jadi dua. Oke, kalau begitu kita coba ya teman-teman ya. Upin panasin mesinnya dulu guys. Let's go. Oh, udah hidup ini ya. Coba kita lihat mana knalpotnya. Nggak kelihatan ada asapnya ini. Oh, ini knalpotnya guys. Oh, sudah ada asapnya teman-teman. Upin nggak perhatikan. Oh, ternyata sudah hidup mesinnya. Oke, kalau begitu nggak usah lama-lama, kita langsung saja pergi untuk mencari penumpang ya guys. Bukan penumpang, apa namanya? Upin akan mencari orang sakit guys. Let's go. Mari kita berkeliling teman-teman, mencari orang yang senang sakit dan Upin akan menolongnya. Kita pergi ke daerah rumah sakit dulu ya, biar mengantar orang sakitnya nggak terlalu jauh. Kalau kita ambil dari sini nanti ribet pergi ke rumah sakitnya guys. Wah, oke, kalau begitu kita langsung saja pergi ke daerah yang dekat dengan rumah sakitnya guys. Let's go, belok di sini teman-teman. Kita langsung pergi ke arah rumah sakitnya. Ini di sebelah sini guys. Mari kita lihat. Upin belok di sini. Oh, kita sepertinya sudah cukup di sini. Ayo kita cari. Let's go. Ada orang. Oh, ada di sebelah sana guys. Ayo, ada satu orang yang bisa kita tolong kali ini ya teman-teman. Belok di sini dulu. Upin naik ke. Waduh, kesenggol bapak-bapak gimbal. Mana dia? Oh, ini dia guys. Ada di sini dia teman-teman. Ayo kita tolong orang yang sedang sakit. Oh, abang ini yang sedang sakit. Ayo bang, cepet bang, aku akan membawa kamu ke rumah sakit. Ternyata masih bisa guys. Ya ampun, sorry bang, cepet bang, naik bang. Berdarah-darah abangnya guys. Aduh, kasihan sekali. Oke, ayo cepat. Permisi. Upin lagi buru-buru bawa orang sakit ke rumah sakit. Oke guys, sebelah sini ya. Berarti kita belok guys. Nah, kita turunkan abang yang sedang sakitnya di sini. Cepat bang, pergi ke dalam. Kamu akan dirawat di dalam. Oke, kita cari lagi guys. Ada dua lagi nih teman-teman. Sepertinya kita ambil yang dekat dulu ya. Upin ambil yang di sebelah sana dulu guys. Let's go. Nah, di sini ada lagi ternyata. Upin nggak perhatikan. Waduh, ada ayam sakit. Ayo ayam, cepet ayam naik. Ayo ayam. Ayo ayam. Ya ampun, lambat sekali ayamnya. Kita harus mendekat ke dia guys, biar dia cepet masuknya. Tuh, ayamnya pintar, bisa buka pintu mobil ambulan guys. Oke, kita ambil yang satunya lagi sekarang. Let's go, belok dari sini, terus belok ke kiri, belok ke kanan lagi. Baru deh kita bisa menemukan orang yang sakit di sebelah sini. Ini mana dia ya? Oh, di sebelah sana guys. Ini dia. Ayo cepat mbak, naik di belakang mbak. Cepat mbak. Oke, nice. Sudah ada dua orang nih guys. Oke, ternyata bisa juga ya kita bertugas sebagai apa namanya, sopir ambulans dengan mobil yang menumpuk jadi dua seperti ini. Waduh, oke. Mantap sekali ya. Let's go. Berhasil teman-teman. Gokil. Sepertinya sudah cukup. Upin sudah capek. Aku kan cuma mau bantu-bantu, bukan sopir ambulans yang asli. Oke guys, kita kembali ke rumah sekarang. Wah, ternyata bisa loh guys. Upin pikir nggak bisa teman-teman, ternyata masih bisa walaupun mobilnya menumpuk jadi dua seperti ini guys. Gokil.
Ternyata bisa juga teman-teman. Oke, sekarang Upin kembali ke rumah ya guys. Kita bawa mobil ambulans 2 susun ke rumah Upin guys. Wow, keren sekali mobil ambulansnya. Bisa 2 susun. Tapi di dalam mobil ambulans ada mayat hidup, ada mumi guys. Coba lihat tuh di bawah tuh. Kalau yang di atas kosong, kalau yang di bawah ada muminya teman-teman. Coba lihat tuh. Wah, jangan-jangan mumi berbahaya. Oke guys, kita parkir dulu di sini ya. Nanti kita bertugas lagi kalau Upin lagi gabut nggak ada kerjaan. Oke teman-teman, ternyata kita bisa membuktikan mobil ambulans 2 susun bisa kita pakai untuk menolong orang sakit guys ya. Nah, mantap betul.